Saat upacara memperingati Hari Guru Nasional, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi salah satu guru sekolah dasarnya. Menurut gubernur yang akrab disapa Emil tersebut, sang guru yang bernama Nunung Nur Hasanah banyak membantu membangun jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Memperingati Hari Guru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi salah satu guru sekolah dasarnya yang bernama Nunung Nur Hasanah di Jalan Srimahi 3 nomor 14 Bandung. Menurut pria yang akrab disapa Emil tersebut, dulu dirinya agak nakal dan hiperaktif, bahkan sempat memecahkan kaca ruang guru saat main bola. Akibatnya, Emil pun dihukum selama 7 hari membersihkan toilet. Emil menambahkan, Ibu Nunung mengarahkan jiwa hiperaktif yang dimilikinya ke hal yang positif, yaitu dengan mengikuti pramuka, menjadi pasukan pengibar bendera, bahkan ikut tarian massal saat Gunung Galunggung meletus. Karena merasa jiwa kepemimpinan dalam dirinya didorong oleh Bu Nunung, Emil pun berupaya mencarinya dan memberikan hadiah umroh bagi Nunung dan keluarganya. Orang tua kalau di rumah adalah guru kita, kalau di sekolah sebaliknya, guru adalah orang tua kita. Nah, Bu Nunung ini guru saya zaman SD, di SD Banjarsari 3 Bandung. Saya dulu anaknya agak nakal, hiperaktif, gak bisa diam kan. Sempat mecahin kaca ruang guru karena main bola kan begitu ya, dan lain-lain. Nah, Bu Nunung ini mengarahkan saya supaya hiperaktifnya saya ini disalurkan ke aktivitas keorganisasian yang positif. Saya disuruh jadi pengibar bendera, ikut pramuka, sempat ikut ada tarian massal dulu karena ada galunggung meletus. Nunung pun menyatakan Emil memiliki ingatan yang sangat kuat. Hal tersebut pun terlihat sejak Emil masih di sekolah dasar. Dirinya pun berharap Emil menjadi lebih maju dan sehat jasmani dan rohani. Harapan besarnya dari ibu buat Cep Emil. Ibu walaupun baru ketemu sekarang, tapi ibu mendoakan kepada Cep Emil. Mudah-mudahan lebih maju lagi, sehat jasmani, rohani, sehat dunia akhirat, jaga kehormatan kasihan, katampil lahir batin. Dulu Nunung Nur Hasanah merupakan guru sekolah dasar Banjarsari 3. Dirinya sempat mengajar Emil saat di kelas 4, 5, dan 6. Budi Hartati, Bandung TV.